kita bakal main lomba mukbang estafet bahagia. Jadi di sini sudah ada dua tim. Satu tim terdiri dari 3 orang. Cara permainan mudah sekali. Jadi nanti bergiliran ya, masing-masing tim, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Setiap orang pertama makan satu bakso sampai habis, dikunyah, ditelan. Kemudian selanjutnya orang kedua, sampai seterusnya seperti itu. Siapa yang menghabiskan lebih dulu, cepat, dia pemenangnya. Dan yang pasti kita akan kasih waktu ya, waktu selama 3 menit saja. Betul. Siapa yang paling menghabiskan paling cepat, dan siapa yang paling banyak lah intinya, dia pemenangnya. Juara pertama akan mendapatkan hadiah 1,5 juta rupiah. Juara kedua 750 ribu rupiah. Oke, untuk kedua tim, are you ready? Ready! Sudah siap? Siap! Yang penting adalah ketika dimakan harus ditelan dulu habis. Iya, baru mulai. Kalau habis makan, baru muter ya. Iya. Oke, siap? Ya. Hitungan ketiga kita akan mulai. Kita hitung bersama-sama dalam waktu 3 menit. Dimakan dulu cepat-cepat, waktu terus berjalan. Ditelan dulu, baru bergantian. Tapi kok lapar ya, ternyata ya? Wanginya enak banget sih, Pak. Udah telan, mundur. Oke, selanjutnya. Cepat. Ayo, cepat. Aduh. Pedes nggak, Mbak? Ini berangai, itu memang pedes banget. Kayak bakso-nya mantep juga ya? Iya, ngiler. Ayo, telan langsung mundur. Udah ada panas ya. Timnya itu makannya kayak di mutu-mutu iya, doang. Panas, beneran. Gak apa-apa, oke, taruh aja. Baik pemirsa, langsung saja kita akan menilai di antara kedua tim siapa yang menjadi pemenangnya. Juara pertama akan mendapatkan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Dan yang kalah, tetap kita kasih hadiah jika ya, 750 ribu rupiah. Kalau kita lihat, gue jadi ngiler ya. Kalau kita lihat, enggak. Kalau kita lihat tim A makan baksonya hampir berapa banyak ya? Banyak lah ya. Ini aja masih ada di atas, itu udah di kalau dalam. Tim B salah satu timnya itu ada yang memang punya dong ya. Iya, dia buat sama dia baksonya. Oke, juara pertama jatuh kepada tim A. Dapat 1,5.
berapa dapat? 750.000 rupiah. Selamat. Selamat semuanya, makasih. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Siapa Mau